Selamat datang kembali di channel Serba Bako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tembakau pelapor dan kita langsung aja ya teman-teman. Kita langsung buka nanti pembahasannya sembari kita linting. Di sini produk Barakres, yaitu Barakres Gayo dengan varian lemon tea. Isi kemasan seperti biasa 50 gram dan di cukai juga tertera 50 gram. Bagaimana karakter dari varian lemon tea itu sendiri? 50 gram. Dan karakter tembakau gayonya itu sendiri yaitu seperti ini teman-teman, warna hijau sedikit gelap dan agak lembab dengan irisan lembutnya seperti biasa. Karakter dari lemon tea-nya itu sendiri, ayo kita coba linting dulu dan nanti kita rasakan. Dari kejauhan dari sini udah terasa kecium lemon tea-nya teman-teman, enak seger. Ayo kita linting dulu. Sulut. Jadi karakter tembakau gayonya itu sendiri terasa, tidak nyegrak, enak, gurih. Dan di sini biarpun agak lembab tapi tidak menimbulkan bercak. Tidak menimbulkan bercak seperti yang kemarin varian black coffee. Itu di sini ada bercak di sini teman-teman. Tapi bukan berarti nggak bisa disulut. Justru tambah tambah enak, itu yang saya rasakan kemarin seperti itu. Di sini dengan varian lemon tea ini, Barakres Gayo dengan varian lemon tea yang dikeluarkan oleh CP Barakres Cianjur Jawa Barat dengan isi kemasan 50 gram. Pas kita sulut, pas kita inhale, pas kita isap pertama, yang kita rasakan yaitu tembakau gayonya, tembakau lokal gayonya. Bagaimana rasa tehnya itu sendiri terasa pas kita isap pertama, terasa pas kita isap melalui mulut, itu terasa tehnya. Pas kita isap melalui hidung, bisa kan kita isap melalui hidung seperti biasa, itu terasa lemonnya, itu terasa pas kita exhale, pas kita mengeluarkan asapnya itu sendiri dari mulut, tehnya itu terasa teman-teman. Dengan sedikit rasa manis dan agak gimana ya, agak ketar gitu tehnya tuh, tapi enak, nyaman. Jadi nempel di rongga-rongga mulut pas kita mengeluarkan asap melalui mulut itu sendiri, enak. Pas kita mengeluarkan melalui hidung, aroma lemonnya itu sendiri terasa teman-teman. Jadi perpaduan antara lemon tea-nya itu, lemon sama tehnya itu nyatu pas kita melalui hidung mengeluarkannya. Itu yang saya rasakan.
Dingin gampang? Enggak. Ini kan lemon tea biasa. Cuman ada rasa segar gitu. Bagaimana ke ruangan? Asap-asap yang ditimbulkan di dalam ruangan. Seger, aslinya ini seger. Rasa lemon tea-nya itu keluar ke ruangan seger. Jadi tidak mengganggu ke orang lain. Tapi setidaknya kita merokok jangan di keramaian. Jadi ingat situasi dan kondisi kalau kita merokok, teman-teman. Itu. Jadi kembali lagi ke selera. Yang penyuka teh, green tea, lemon tea, jasmine tea yang kayak begitu. Nah, ini recommended ini. Lemon tea dari Barakes Gayo enak, seger. Itu yang saya rasakan sekarang ini. Yang percaya saya, kembali lagi ke selera masing-masing. Teman-teman bisa merasakannya sendiri melalui order di marketplace maupun di offline. Mudah-mudahan ada di offline, teman-teman. Tembakaunya juga gurih. Ya, itu. Tembakaunya juga gurih. Rata-rata Barakes Gayo tembakaunya gurih. Itu yang saya rasakan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan mampir di channel Serba Pako. Nantikan video-video selanjutnya. Jaga kesehatan dan sehat selalu dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.